Ayat katanya, jangan duk reka, jangan duk tambah, jangan kurang, jangan geleweng. Jangan. Dalam agama. Macam mana? Macam itulah. Hak tak tahu, jangan duk pergi fikir gamuk-gamuk sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini sebagai pagi hari yang pertama bulan Zulqa'dah tahun 1445 Hijrah bersama dengan 9 bulan 5 tahun 2024. Kita berada di 3 ayat akhir dalam surah Sad yang Allah Ta'ala firman, Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. In huwa illa dhikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Ingin saya baca di dalam tafsir sebagai rekasan ni. Allah Ta'ala berfirman, terjemah lalu dah. Kalau baca jadi panjang pula. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, aku tidak meminta upah di atas penyampaian yang aku sapa kepada kamu, dan aku tidak minta juga bayaran di atas nasihat yang aku beri sapakan kepada kamu. Tak ada denok kepada habuai dunia. Wa ma amin ana minal mutakallifin, dan aku tidak nak apa sahaja sebagai tambahan apa yang Allah Ta'ala hatta aku menjadi rasul, maka aku siapa mengikut apa yang diperintah kepada aku, bahkan apa yang disuruh aku, maka aku siapa dan aku royak, aku tidak tambah dan tidak mengurangnya walaupun sikit. Sebenarnya apa yang aku buat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerana menumpu kepada alam akhirat. Ada satu pepatah, iaitu cerita daripada Sufyan Al-Thawri daripada Al-A'mash dan Mansur dari Abi Ad-Duha dari Masruq. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mari jumpa dengan kami. Maka Abdullah kata macam mana? Ya ayuhan nas, man 'alima shay'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Hei manusia, ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang rapat dengan Nabi, yang nasihat kepada orang ramai. Wahai manusia, sesiapa yang tahu sesuatu, hendaklah dia sebut ataupun dia royak seperti mana yang dia tahu. Dan siapa-siapa yang tidak tahu, maka hendaklah dia sebut juga Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Ayat katanya, jangan duk reka, jangan duk tambah, jangan kurang, jangan geleweng. Jangan. Dalam agama. Macam mana? Macam itulah. Hak tak tahu, jangan duk pergi fikir gamuk-gamuk sendiri. Sebutlah Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Kenapa? Fa inna minal ilm an yaqula ar-rajulu lima la ya'lamu Allahu a'lam. Sesungguhnya sebahagian daripada ilmu, iaitu
seseorang itu dia sebut benda hak dia tak tahu. Benda yang apabila orang tanya dia ataupun dia royak-royak kepada orang benda hak dia tak tahu, sepatutnya dia katanya Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Ini saya tambah di atas ni. Imam Malik rahimahullahu taala ketika dia mengajar orang tanya dia berpuluh-puluh soalan. Dia jawab hanya beberapa soalan. Selain daripada tu dia jawab Allahu a'lam. Orang tanya pula tanya Allahu a'lam. Kalau kena kita pada hari ini jawab lagu tu tu alai apa nama? Allahu a'lam belaka. Ani nak ayat katanya laik. Cermat dalam hal jawab walaupun kita yakin katanya orang radab mujtahid Imam Malik guru bagi Imam Syafi'i, tapi dia banyaknya menyebut Allahu a'lam, Allahu a'lam. Khalifah pada zaman itu minta kepada Imam Malik nak jadi kitab Al-Muwatta dia tu sebagai perlembagaan. Hadis-hadis yang dihipung oleh Imam Malik jadi orang pada zaman itu tengok nah suncai berasa nak jadi satu undang-undang perlembagaan dalam hal pemerintahan. Imam Malik royak katanya jangan, takut-takut ada lagi hak orang lain hipung, orang lain tulis lebih baik, lebih elok daripada dia lagi. Itu dia katanya cermat dan laik, tawaduk, rendah diri. Orang-orang pada zaman dahulu hubungi dengan nak jawab soalan, nak royak satu-satu perkara. Tapi bukan arti katanya benda hak dia tahu dia tak royak. Dia royak. Tapi bukan rapuh sangat di segi apa ni? Ha-ha agama Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ayat lagi. Hubung hak saat ni dah. Fa inna Allah azza wa jall qala lin nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana min al mutakallifin. Abdullah bin Mas'ud apabila dia jawab ya royak kepada orang ramai katanya sebutlah Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Dia pun baca. Ya royak katanya sesungguhnya Allah azza wajal sebut royak kepada nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ni. Ayat yang ke 86. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kepada kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan aku dan bukanlah aku dari orang yang mengada-ngada. Mengada-ngada ni maknanya pana-pana. Go to goni. Benda hok tak ada royak atau ya royak katanya ada. Benda 10 royak 15. Ha tu tak leh. Gitulah. Ni dalam ajaran agama macam tu lah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Al-Quran itu adalah sebagai peringatan bagi seluruh alam, yakni Al-Quran dhikrun li jami'il mukallafin minal insi wal jin. Al-Quran itu sebagai peringatan bagi semua mukallaf, iaitunya jin dan manusia. Kita apabila sapa umur kita, orang Melayu kita dia panggil akil balik. Apabila sapa umur akil balik, kita ni ditaklif hukum-hukum hak wajib, hak haram, hak sunat, hak makruh, hak harus. Maka kita apabila budak-budak siapa umur akhir balik, maka kira hukum supa belaka. Kalau dia tak buat benda hak wajib, maka dia berdosa. Dia duk langgar ajari Allah, hukum Allah, dia berdosa. Dia tunai perkara hak wajib, maka dia lepas tanggungjawab dia. Ha gitulah. Jadi jin dan manusia pun lagu itulah. Ambil berdasar kepada sumber mana? Iaitunya Al-Quran. Al-Quran.
Tuhan raya hukum tu hukum ni, maka kita semua kena pakat junjung perintah Allah Ta'ala dan pakat terima ajaran Nabi SAW mengikut penerengi para ulama. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Gapo maksud ba'da hin? Tak lama lagi. Di sini iaitunya, dia tafsir ni Ibnu Katsir kaya. Wala ta'lamunna naba'ahu. Naba'ahu tu. Naba'a artinya berita. Iaitunya, khabarahu wa sidqahu. Mung akan tahu khabare berita dan kebenarannya, iaitu kebenaran yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran satu persatu, so banyak yang tu raya. Bila tu? Ba'dahin. Ba'dahin maknanya selepas daripada tempoh masa tertentu. Gapo? Ay'an kharib. Iaitu dekat dah, tak lama dah. Ha tu. Di sini berkata Qatadah, dia katanya ba'dal maut, selepas daripada mati. Itulah orang apabila dia mati, dia tahu. Tak mati tak tahu. Bukan arti katanya atas dunia ni tak tahu, tak apa ni, ilmu hanya duk mengaji, bukan hak sengerti. Ya, hak sengerti dah, hak sungguh dah. Tapi lepas pada mati, semua orang pakat tahu belaka hakikat yang sebenar. Utama sekali, tahu dah katanya agama mana yang betul, yang benar. Kita orang Islam, alhamdulillah, kita duduk di dalam agama, maknanya duduk di dalam Islam, mati dalam Islam. Hak paling sesat sekali iaitu orang kafir. Bila dia mati, pak, baru tahu katanya, oh, agama hak dia duduk pegang tu adalah salah. Semua hal yang dia duduk sembah, sampai suku semai, hari-hari hak dia duduk sembah, ia akan sesat sikit lagi. Nak klik ke dunia semula. Sebab itulah satu ayat yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara yang Allah Taala firman, "Law anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Jika kami boleh kembali semula, klik semula ke dunia, boleh hidup semula, nescaya kami akan jadi orang-orang Islam. Nak mengucap dua kalimah syahadah, nak beramal, na'mal salihan inna muqinun. Kami akan mengerja amal soleh. Sesungguhnya pada hari ini, kami sudah pun yakin. Sama ada selepas daripada mati, ataupun selepas daripada bangkit di akhirat. Lagi, berkata Ikrimah. Dalam ayat ini, iaitunya ayat yang terakhir di dalam surah Sad. Ikrimah katanya, ya'ni yaumal qiyamah. Orang yang akan tahu, tak lama lagi, iaitunya apa? Bila sampai hari kiamat. Wala munafata bainal qawlain. Fa inna man mata faqad dakhala fi hukmil qiyamah. Ni Ikrimah ayat katanya tidak belaga di antara lepas mati ke akhirat, hari kiamat. Orang itu sendiri dia akan tahu kebenaran benar-benar sengerti lepas mati ke bangkit di akhirat. Sikit lagi Ikrimah dia hipung dua perkara ni, benda ni tak ada belaga dah. Sebab apa? Fa inna man mata, sesungguhnya orang yang mati, faqad dakhala fi hukmil qiyamah. Orang apabila dia mati, maka dia masuk di dalam ha kiamat dah tu. Cer tu maknanya dia mati tu kiamat kecil dah. Apatah lagi apabila berlaku kiamat yang sangat besar, dia akan dibakit di untuk pergi kepada mahsyar. Ha itulah. Bila kita tengok ayat-ayat yang ada di dalam akhir surah Sad ni memberi satu semangat kepada kita hubungi dengan Al-Quranul Karim, cara hidup kita, amalan kita, pemahaman kita. Nah, lepas tu jangan duk reko-reko. Allah Taala royak di dalam Quran tu, royak kepada Nabi, tapi sebenarnya royak kepada umat. Jangan duk gi tambah, jangan kurang gapo hak Nabi buat, hak Allah Taala suruh. Maknanya mador bagi kita untuk kita amal. Tu pun tak padai masa kita orang kita nak pergi amal gapo hak Nabi buat, Nabi suruh. Nah. Buatlah mengikut apa yang Nabi pesan, Nabi royak.
Lepas tu Nabi wayak kepada orang di zamir tu, iaitu nya para sahabat, mung tulus sapalah liyuballigh al-hadir al-ghaiba atau kama qal. Hendaklah orang yang hadir sapa kepada orang yang tak hadir. Sebab tu amanah sahabat yang dia terima daripada Nabi SAW, dia tak susuk walaupun satu ilmu, walaupun satu hadis. Dia sapa, dia royak, dan dia baca Quran daripada mulut Nabi kepada hati mereka, mulut mereka. Dia sapa, 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 sapa. Quran pun dia sapa, ajaran Nabi pun dia sapa. Tu tiap-tiap orang sahabat lagu tu lah berlaku. Sama ada sahabat baru, sahabat lama. Ini saya tambah sikit tak? Cuba kita perhati. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia saing dengan Nabi sejak daripada awal-awal, belum pada Nabi jadi Rasul lagi. Dia duduk saing dengan Nabi. Mamu. Siapa kau Nabi mati, Abu Bakar naik jadi khalifah. Tapi Abu Bakar dia royak hadis sikit. Ini secara umumnya. Ulama pergi cek tengok hadis-hadis yang dicerita oleh Abu Bakar ni memang sikit. Walaupun lama ya saingan Nabi. Tapi cuba saya nak ambil satu sepitah lalu ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam pada tahun yang ketujuh. Ha, kalau kita kira bila dengan tahun tak? Tujuh tak? Lapan, sembilan, sepuluh. Lepas tu di awal tahun yang kesebelah Nabi mati sallallahu alaihi wasallam, maknanya 3 tahun lebih-lebih ataupun 4 tahun lah kita tak. Abu Hurairah duduk dalam Islam belum pada Nabi mati, tapi dia boleh royak hadis hak Nabi duduk kecek, duduk royak, duduk apa, paling banyak sekali hadis hak dia royak di kalangan para sahabat. Orang yang kedua iaitunya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri. Sungguh katanya dia ni duduk dalam Islam, nah maknanya dia lahir dalam keadaan Islam dah. Abu Bakar sebagai bapak dia. Aisyah adalah salah seorang perempuan yang cerdik, pandai dan bijak. Ingatan dia kuat. Banyak dia royak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak ayat katanya amanah daripada sahabat sahabiat banyak dia royak, sehingga ulama-ulama mari bubuh di dalam kitab. Itulah hak kita duk ngaji dah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Banyak-banyak lagi. Ada namanya Musnad, ada namanya Sunan dan sebagainya. Kalau kita hipung semua hadis-hadis memang banyak. Beratus ribu. Tu saya sebut tu, beratus ribu tu nak ayat katanya sikit baru tu. Ulama-ulama pada zaman dahulu yang dinamakan Al-Hafiz. Dengan malak dah. Ulama dahulu bukan orang ngapa Quran namanya Hafiz. Sebab orang ingat Quran belaka. Tapi orang yang dinamakan Hafiz, sekurang-kurangnya dia ingat hadis 100 ribu hadis. Bukan ingat di tuabot matai hadis dah. Ingat semua nama barulah mata hadis yang Nabi royak. 100,000 hadis baru namanya Al-Hafiz. Apatah lagi imam-imam pada zaman-zaman dahulu ia ingat hadis 500,000 hadis, 800,000 hadis. Masya Allah, banyak. Kalau kita nak banding dengan kita zaman lah ni, tiap metik. Di segi ingatan, di segi warung, di segi cermat. Dalam hal nak sapa ajaran Allah, ajaran Nabi kepada orang ramai. Begitulah. Apa yang saya sebut sebagai sepitah lalu untuk jadikan sebagai nak gosok-gosok, cuik-cuik. Supaya kita lebih mengerti dan lebih memahami. Hak pentingnya, marilah kita pakai amal dan kita minta supaya Allah Ta'ala reda kita semua. Sebab saya duk royak semua. Ha, ugamu
tak sepatutnya kita bawa jadi isu sampai ke baloh. Dok kata pergi mari, maki pergi mari. Ugamu, ugamu ni Allah Ta'ala beri sebagai hadiah kepada kita. Mu ambil lah, mu guna. Lepas tu mu guna molek, mu jaga molek, mu sebar, mu pakai amal. Dan mu akan mendapat keredha'e daripada aku. Untuk aku bubuh kamu di dalam syurga belakang. Ha, tu. Itulah sebagai sikit sebanyak. Nah, wallahu a'lam akhir surah Sad. Dan insyaAllah besok hari kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita masuk di dalam mukaddimah Surah Zumar. Nah, duduk dalam juzuk yang ke-23 dan masuknya juzuk yang ke-24. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.